Persija Jerman dari pertandingan melawan Lubuk Bulan ini? Jujur di persilahkan. Ya, pastinya kita bersyukur dengan hasilnya. Memang di tidak sesuai dengan ekspektasi saya sendiri, tidak sesuai dengan target saya sendiri juga. Saya rasa perlu ada yang dirubah, perlu ada juga yang ditambah juga mungkin dari latihannya. Tapi overall hari ini bermain, saya berjuang sampai habis, saya berjuang sampai akhir, dan ya memang mungkin masih belum bisa menang di pertandingan kali ini. Langsung saja ada yang mau bertanya, ada yang ya, silakan Pak. Tadi di set pertama sebetulnya Jonathan sudah berhasil mengontrol jalannya permainan, tapi di set kedua dan ketiga justru dari awal Jonathan sudah tertekan sama Lubang. Jadi boleh diceritain dok gimana dari tentang permainannya, karena set pertama berhasil mengontrol jalannya pertandingan tapi justru di set kedua dan ketiga malah tertekan. Ya set pertama memang bisa menerapkan strategi yang sesuai dengan apa yang disiapin dan berjalan dengan baik juga. Beberapa kali juga Lubuang Zoo cukup kesulitan dengan permainan yang sudah bisa dimulai. Tapi mungkin di babak kedua saya nggak expect bahwa tadi mulanya cukup berubah di set 2 dan begitu juga di set 3 kembali berubah lagi, dan ya saya rasa itu cukup berpengaruh. Mungkin kedepannya bisa dijadikan pengalaman karena 1-2 poin itu cukup berharga. Tadi juga beberapa kali saya pikir kondisi di lapangan 2 itu menangani, tapi sebenarnya ternyata pas ketika set 3 ternyata bukan menangani tapi memang shuttlecocknya. Saya rasa entah umpire-nya mengambil dari slot pop yang berbeda, jadi saya rasa tadi terlihat cukup ada perbedaan di sini. Tapi ya Lubang saya juga beradaptasi juga di set 2. Dia lebih tenang, dia lebih sabar juga. Jadi beberapa kali memang tidak mudah di untuk dimatikan. Selamat pagi. Saya ingin dari komisi tadi Yudus bilang bahwa ada yang belum diperbaiki dan ada yang belum mungkin ditambah juga bersama konsekuensinya. Nah, kita ingin tahu nih Jo, apa sih Jo yang belum diperbaiki? Karena kalau misalnya kita flashback di beberapa turnamen sebelumnya, kita makin di babak kedua akan menjadi seperti apa? Ya, ini salah satu pembelajaran atau salah satu mungkin ukuran juga dari saya pribadi, karena di 3 pertandingan ini hasilnya saya jauh sekali dari harapan saya dan jauh juga dari target-target yang saya tetapkan juga. Dan memang beberapa kali ada evaluasi dari Malaysia, India maupun Sabine. Ada hal yang saya nggak bisa sampaikan di sini. Itu mungkin lebih ke ya dari sebenarnya mungkin lebih ke bagian teknik. Tanya saya, ya silakan Pak. Jujur, saya belum bertemu dengan
tangkap ya. Setelah diputuskan beliau menjadi mentor Bulan Buka, ya, belum ada juga mungkin sesi bertemu. Dan ya mungkin kedepannya ya belum waktunya juga, mungkin belum ada juga kan, karena kemarin habis liburan juga, terus latihan selang seminggu terus langsung mulai pertandingan sampai sekarang. Jadi mungkin memang waktunya juga belum tepat mungkin. Jadi ya saya nggak tahu, mungkin setelah ini akan ada sesi-sesi seperti itu mungkin. Dan ya saya harap beliau juga bisa membantu saya pribadi maupun teman-teman di tim Tunggal Putra. Baik, terima kasih, cukup ya teman-teman. Semangat terus Jo buat rekan-rekan yang mau foto dulu.